Nadeo Argawinata dipertahankan, Bali United lepas Wawan Hendrawan dan Samuel, siapa dua kiper baru? Bali United secara resmi melepas dua kiper senior, Samuel Reimas dan Wawan Hendrawan alias Spiderwan Senin tanggal 4 April tahun 2022 malam. Tersisa dua kiper muda di tim yakni kiper label timnas Nadeo Argawinata dan Samuel Reimas. Tentunya manajemen dan tim pelatih wajib segera mendatangkan dua kiper baru. Siapa sosok kiper baru Bali United jelang laga Piala AFC 2022 Grup G di Stadion Dipta Gianyar Bali Juni mendatang dan Liga 1 Indonesia musim baru Juli tahun 2022. Sejumlah nama kiper berkualitas dan label timnas mencuat bakal didatangkan manajemen Bali United. Pelatih kepala Stefano Cugura Techo pun mengaku telah menyodorkan nama-nama pemain baru ke manajemen. Persiapan Techo harus matang. Ia harus mempersiapkan materi pemain yang mumpuni karena Bali United akan hadapi Piala AFC Grup G 2022, Liga 1 musim baru, dan kualifikasi Liga Champion Asia 2023 dan Piala AFC 2023. Beberapa nama kiper yang berhasil dihimpun Tribun Bali dan dikaitkan dengan Bali United yakni kiper Madura United Muhammad Rido, kiper Persib Bandung Teja Paku Alam, kiper Persebaya Hernando Ari Persebaya, dan kiper Barito Putra Muhammad Riyandi. Sejumlah nama ini bakal didekati manajemen Bali United. Pelatih Techo butuh kiper muda berkualitas yang siap tampil banyak laga bersama tim. Nama Muhammad Rido tentunya semua pecinta sepak bola Indonesia tahu. Dilansir Transfermarkt, kontrak M. Rido di Madura United telah selesai tanggal 25 Februari tahun 2021. Ia masih berusia 31 tahun dan tampil sebanyak 18 laga musim 2021/2022, kebobolan 20 gol dan menggagalkan peluang lawan atau clean sheet 5 kali. Dia juga berlabel Timnas Indonesia 2018 lalu. Sementara itu, kiper Persib Bandung Teja Paku Alam masih terikat kontrak dengan Persib Bandung hingga akhir musim. Teja berpeluang direkrut Bali United jika kedua pihak sepakat. Namun hal itu terasa sulit karena manajemen Persib akan mati-matian mempertahankan Teja Paku Alam. Karena bersama Maung Bandung musim ini Teja tampil baik dengan statistik 24 laga, kebobolan 13 gol, dan clean sheet 13 kali. Bali United butuh sosok kiper senior untuk mengayomi dua kiper muda Nadeo Argawinata dan Raka Surya. Ataukah manajemen kembali mengambil keputusan ekstrim merekrut dua kiper muda yang tengah bersinar dan memiliki pengalaman timnas bersama pelatih Shin Tae-yong? Kedua kiper muda tersebut yakni kiper Persebaya Hernando Ari Persebaya dan kiper Barito Putra Muhammad Riyandi. Hernando Ari tampil baik bersama Persebaya Surabaya pada usia 20 tahun, mencetak kesempatan bermain sebanyak 19 kali, kebobolan 16 dan clean sheet 9 kali. Muhammad Riyandi merupakan kiper label Timnas Indonesia asuhan Coach STY. Dia tampil baik bersama Timnas dan klubnya Barito Putra. Kiper 22 tahun ini berhasil menyelamatkan Barito dari degradasi Liga 1. Ia melakukan beberapa penyelamatan penting saat menghadapi Persib Bandung di partai akhir Liga 1 Indonesia 2021/2022. Sementara itu, CEO Bali United Yabes Tanuri, usai melepas Wawan Hendrawan dan Samuel Reimas, menyampaikan terima kasih atas kontribusi kedua pemain sehingga Bali United bisa juara Liga 1 Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada Samuel Reimas yang telah menjadi bagian dalam keberhasilan Bali United menjuarai Liga 1 2019 dan juga Liga 1 musim ini. Semoga Samuel sukses untuk perjalanan karirnya di tempat yang baru, jelas Yabes Tanuri. Terkait perpisahan dengan legenda Bali United Wawan Hendrawan, CEO Bali United Yabes Tanuri menyatakan resmi berpisah dengan Wawan Hendrawan yang telah berkontribusi besar dalam kesuksesan Bali United. Kami ucapkan terima kasih yang mendalam atas dedikasi dan perjuangannya bersama tim selama ini. Ada banyak aksi-aksi penyelamatannya yang turut mengantarkan Bali United meraih prestasi hingga menjuarai Liga 1. Sukses terus untuk Wawan dalam perjalanan karirnya ke depan, ujar Yabes Tanuri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!